Soalan kita kali ini adalah pendek tapi memerlukan jawapan yang panjang. Iaitulah apakah beza golongan tajdidi dan salafi? Ini telah kita jelaskan dalam kelas-kelas kita dan tidak perlulah saya ulas dengan panjang lebar di sini. Senang kita nak cerita di sini, golongan tajdidi adalah mereka yang mengambil manhaj Muhammad Abduh dan manhaj Jamaluddin Al-Afghani, yang mana mereka ini adalah golongan pengikut ilmu kalam yang tercela dan golongan ahli bid'ah, ahli bid'ah yang berlawanan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun golongan salafi, mereka adalah golongan yang mengikut salafus salih, iaitulah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.